koma kemarin 14 hari. Jalan nggak bisa lagi. Di sini kita doakan lagi tekan. Ya. Nggak bisa jalan, tapi oleh kemurahan Tuhan sembuh. Bisa jalan. Bisa lompat. Bisa lari. Ah, kemarin kan bisa berdiri, nggak bisa. Ya, saksi selanjutnya. Puji nama Tuhan. Nah, di sini saya menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap hidup saya. Karena saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara yang kasih. Karena saya sebenarnya saya tidak tahu apa-apa lagi pada saat saya sudah tidak sadar. Cuman saya mendengar kata saudara-saudara saya memang sudah tidak ada harapan. Tetapi saya percaya pada saat itu saya selalu mendengar siapa pun datang berdoa di telinga saya. Saya yakin pasti Tuhan menolong kehidupan saya. Cuman itu selalu saya sambil menangis tapi air mata saya tidak berhenti, saudara kasih. Walaupun saya tidak sadar, tapi saya tahu bahwa Tuhan pasti menolong saya. Itulah yang saya rindukan dan saya selalu memohon ampun kepada Tuhan. Jika memang Tuhan memberikan aku kesehatan, tolong aku Tuhan, ampuni saya Tuhan. Cuma itulah doa saya seingat saya. Tak sambil meneteskan air mata saya sebekas. Tetapi pada saat sekarang ini sangat luar biasa kemurahan Tuhan itu. Memang Tuhan sungguh baik, saudara kasih. Itulah kesaksian saya. Sekian dan terima kasih. Jadi waktu saya mendoakan Mama Dana di tempat ini, ya saya nggak tahu kalau pasti ringan apa enggak. Itu dari tempat Mama Dana itu keluar lebah. Ya, jadi waktu saya tepuk tangan begini, lebah itu keluar di tangan saya. Ya, dari lebah itu kalau nggak tiga, pasti tiga. Kalau nggak empat ke lima biji buat itu lebah. Tapi puji Tuhan. Apapun namanya yang jelas Tuhan sembuhkan. Dari nggak bisa berjalan, nggak bisa jalan ya, harus pakai kursi roda, didorong membawa ke gereja, kepala botak semua, ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sembuhkan, bisa jalan, bisa lompat, dan cantik sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Itu kepala berdoa atau berkata. Amin. Ya, sehat terus. Luar biasa. Dari tak bisa jalan, dari jalan bisa lari dan gesit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.